Demi Allah, saya bersumpah. Siang, Pak Gub. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Bupati Lubuk Timur dengan sebaik-baiknya. Sebagai Bupati Lubuk Timur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya. Dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya. Dengan seluruh-seluruhnya. Dengan seluruh-seluruhnya. Serta berbakti kepada masyarakat. Serta berbakti kepada masyarakat. Nusa dan bangsa. Nusa dan bangsa. Penanda tanganan berita acara menjelang semua. Wah, memastikan seluruh ASN ini bekerja secara efektif. Ya, kemarin saya sudah letakkan batu pertama perpustakaan. Kemudian saya sudah mengajak beberapa usaha di Lubuk Timur untuk bersama-sama membangun ruang terbuka hijau. Jadi 100 hari pertama ini belum ada dokumen-dokumen bisa kita tanda tangan. Kalau secara fisik kan tidak bisa kita capai kalau 100 hari. Jadi itu tadi ya. Kita punya program ke depan yang namanya 1 miliar 1 desa. Jadi juga menjadi bagian daripada bagaimana padat karya tunai bisa bertambah di desa dan berapa kira-kira roda-roda perekonomian di desa. Kita bisa berharap bahwa ada pemerataan infrastruktur di desa, kemudian nanti dia bisa menjadikan desa menjadi desa yang maju. Saya pikir itu. Bekerja tanpa Wagub bagaimana, Pak? Saya pikir pemerintahan akan tetap berjalan, ada Sekda, ada saya, kemudian teman-teman bukan orang baru di bawah, semua tentu tahu tugas pokok dan tinggal bagaimana kita ini menggerakkan mereka kembali. Di tengah pandemi tentu strategi yang jaga jarak, pakai masker.